Halo teman-teman Blandong elit semua, masih di kediaman Bapak Gatot Pranoto di Jalan RA Kartini 42 Blora Jawa Tengah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan mereview koleksi bonsai beliau. Kita pilah-pilah, mungkin kali ini kita akan cari yang bonsai on the rock. Oke, nah ini adalah peralatan-peralatan bonsai milik Pak Gatot Pranoto. Mari kita cari-cari mana yang bagus. Simak terus ya teman-teman, ikuti terus videonya. Nah, ini kita sudah ketemu. Ini pohon apa namanya ya? Cuman di sini bentuknya sangat menarik. Bonsai on the rock ya, di atas batu. Ini sebetulnya tanaman lokal Blora, teman-teman. Ya, seperti teman-teman ketahui semua bahwa 50% lebih wilayah Blora itu merupakan wilayah hutan. Jadi banyak sekali bahan-bahan tanaman yang bisa dijadikan tanaman bonsai. Oke. Seperti ini, teman-teman. Bonsai on the rocknya mungkin teman-teman bisa perhatikan tentang gerak batangnya, komposisi besarnya antara dahan, cabang, dan rantingnya sejauh mana komposisinya terlihat proporsional. Dan tentang gerak batangnya seperti bagaimana, mungkin teman-teman bisa menjadikan video ini salah satu referensi teman-teman dalam membentuk bonsai, atau mungkin dalam teman-teman memilih-milih jenis bonsai. Oke, teman-teman, simak terus videonya. Semoga bermanfaat.